Ya halo guys, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Heroes War Counter Attack. Ini game guys dari Comtus dan sudah tersedia di PS Indonesia. Kalau kalian baru masuk ke dalam mini game, nanti ada 4 pilihan. Saya mainnya di global. Untuk download awalannya itu sekitar 1 GB-an, ada update tapi nggak terlalu besar di dalamnya. Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Bagi kalian guys yang sudah nonton video saya yang versi bahasa Korea, nanti bisa lihat ya di atas ya, gamenya seru guys. Mudahan aja nih hadiah registrasinya sesuai ya dengan yang Korea. Langsung kita ikutin tahap tutorial. Di sini ada Marsa guys, Marsa Mobile Legend. Gamenya tipe RPG turn based dan kita di sini bisa bawa karakter sampai 4 bergiliran. Gak ada suara seiyunya, jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu aja. Terutamanya cewek guys, nanti kita nolong dia kayak mau ditangkap gitu. Nah ini guys, si Ami karakter utamanya. Mati. Ini guys, kita sudah masuk ke lobbynya. Jadi saya mau ngasih tahu kalau game ini kayak ada wilayah tertentu setiap kelas. Jadi kayak swordman jarak dekat, archer jarak jauh, gunner jarak menengah, ya begitu aja guys. Tinggal kalian sesuaikan formasinya aja. Ini ada Magnus. Beri. Kita dapat Magnus, ngontrak guys, ngontrak. Siam. Kontrak komplit. Sisa 2. Skip-skip aja, biar nggak terlalu lama. Oasis base. Oke. Auto. Tadi kan saya bilang 4. Ya 4 karena masih tahap tutorial. Yang aslinya bisa bawa sampai 5 hero. Formasinya ini bisa kalian tentukan sendiri mau di mana posisinya sesuai kalian enaknya. Ini di pojok kanan ada kamera. Tuh. Enaknya sih yang nomor 1 aja. Ini speednya bisa auto. Tuh. Auto guys. Ya intinya nih game, jangan lupa bawa tank buat ngelindungin tuh DPS di belakang. Setiap karakter juga nggak selalu skillnya pasif kayak freedom egg gitu, dia ada kayak buff juga, buff. Langsung skip. Udah guys, sudah kali satu aja, kalau kali dua takutnya kecepatan. Main. Sudah. Disuruh balik.
ada 7 day mission. Dapat karakter. Kontrak complete, Josephine. Dokter Josephine. Ada step-stepnya juga. Kalau kan kumpulkan bisa dapat karakter ini, hearts, tank tipenya guys tuh, lambangnya, ya kan tank? Entah, kerjakan aja dulu guys. Ini general quest, ini daily quest. Lanjut ke Oasis Base lagi. Kita tabrak aja dulu, gak usah dimasukkan. Oh, udah masuk duluan guys. Tinggal saya belum. Main sistem West juga, bisa kena di pojok kiri. Mati dia guys. Kena dua bos. Bagi dua guys, ada Union sama Harz. Harz itu tadi ini ya, Ion. Oh, tipenya dealer the mag, bukan tank. Sorry. Kembali. Login bulanan selama 28 hari. Neuser login selama 7 hari. Oh, eventnya ada yang di luar ya, maksudnya kayak website gitu. Oh guys, hadiah-hadiahnya yang ini sama nggak? Oh, berbeda guys. Jadi jangan sampai ketinggalan guys eventnya yang Aslan sama Bingo. Ada ya. Oh. Nah, yang saya bingung itu medali juga, guys. Soalnya pas di awal main kita dapat medali, ya medali itu buat apa gitu nah, guys. Kita coba arena ya. Tuh, guys, bisa kalian lihat ya formasinya bisa dirubah. Masih gampang lah.
Nah, di sini ada beberapa captain. Kita masih di wilayah Hearth, bisa kalian lihat historinya. Ada tahapannya normal sama elite. Ini captainnya sampai 10. Satu captain 8 stack. Kita langsung ya. Mana tadi? Ini auto. Nah, ini formasinya tuh, guys. Ini healer. Ini penembak. Mantap, guys, formasinya. Kalian bisa nyusun sendiri. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jadi kalau ada kalian yang punya saran ke channel ini, bisa langsung komen aja di bawah. Di bawah gamenya nih guys, ya seru-seru aja. Yang masih yang nggak paham tuh dari ini kayak fraksi-fraksi gitu sama honor atau medal itu buat apa guys. Oke, dadah.